kan. Gue mau bagi-bagi uang ya karena gue mau bagi-bagi seikhlas gue. Gue mau membantu orang karena memang orang itu harus gue bantu. Bukan semuanya gue bantu, mati dong gue miskin mendadak ya. Gimana tuh akhirnya? Juga itu stop dulu kan, gara-gara gak boleh syuting. Gue juga udah gak syuting sebenarnya udah 3 minggu. Tapi masih ada rasa kekecewaan gak sih? Masih dalam hati kan itu baru sih, banget. Enggak, karena kan ini kan masalah dunia, bukan Indonesia doang. Jadi sebenarnya dunia itu juga lagi krisis moneter juga sih. Sekarang bukan gue doang, kecuali gue doang. Nah baru gue ngomel-ngomel. Tapi ini semuanya. Pengusaha juga semua kan juga keteteran. Nick, ngomongin kemarin lu sempat berbagi sama... Iya, jadi gini. Ada segerombolan ojol online. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke rumah gue sekitaran 60 orang. Banyak banget, udah pokoknya tuh jalannya udah kayak rumput karena kan bajunya hijau, ya kan. Gue liatin dari atas, pembantu gue keluar, dibilang Ibu Niki gak mau ketemu kalau cara kalian begitu. Tetap ditungguin, gue liatin di CCTV 30 menit belum kelar, sampai 1 jam, akhirnya memuncak lah emosi gue, ya kan. Gue tanya sama mereka, gue keluar, gue tanya, kalian kesini mau apa? Dia bilang, iya kita lihat Mbak Niki suka bagi-bagi uang di YouTube. Terus lu kesini mau ngapain? Mau minta duit? Diam. Ada yang bilang, iya kita mau minta dong keikhlasannya Mbak Niki. Loh, kalau kayak gitu lu ngemis dong. Ya kan? Karena gue nolongin orang itu orang-orang yang terpilih, yang beruntung aja gue pilih. Kayak gue pesen kayak, kalau lihat YouTube gue yang di Crazy Nick Meryl itu kan, gue kan pesen makanan dulu, yang kepilih, yeah. Ya gue kasih duit. Bukan orang-orang yang gue comot begitu, gitu loh. Tuh, tapi untungnya habis itu kan gue langsung telepon Kapolsek terdekat di dekat Pesanggrahan. Nah, mereka datang alhamdulillahnya sama Pak RT. Jadi selesai gitu. Maksud gue gini, gue kasih tahu kalian semua. Jangan karena gue suka bagi-bagi uang, akhirnya kalian memanfaatkan gue. Gue juga pun cari uang sendiri gitu kan. Gue mau bagi-bagi uang ya karena gue mau bagi-bagi seikhlas gue. Gue mau membantu orang karena memang orang itu harus gue bantu. Bukan semuanya gue bantu, mati dong gue miskin mendadak ya kan. Tuh gue sendiri aja ngebantu diri gue sendiri gitu. Gue bukan pemerintah, gue bukan bank yang kucuk-kucuk kalian bisa gadein sertifikat. Ada yang lucu mau gadein sertifikat 300 juta ke rumah gue sampai nangis-nangis. Gue tanya nanti bayarnya gimana, bisa gak saya bayar 6 juta satu bulan? Lah berarti dia ada penghasilan kan gitu. Makanya sekarang ngaco sih, misalkan orang-orang ini kayak mereka tidak udah pada, karena apalagi lagi COVID-19 ini, jadi mereka tuh semua manfaatin situasi dan kondisi untuk meminta-minta apa segala macam. Jangan kayak gitulah, kita juga semua kesusahan kok. Okay. Apa kok Ki jadinya Ki buat lu sendiri? Jujur kemarin gue jadi, sebenarnya kan gue kan suka pesan makanan online. Jadi gue sekarang gak mau keluar nampakin muka gitu. Tapi mereka tahu itu rumah gue, jadi mereka mengharapkan. Jadi sekarang kayaknya berlomba-lomba deh nih kalau ada pesenan ada nama gue gitu. Akhirnya sekarang gue kalau pesen pakai aplikasinya adik gue.